Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kisanak. Hari ini saya berada di hotel, mau persiapan berangkat menuju Seruni Viewpoint. Jam menunjukkan jam 3 pagi. Suasana dingin, ditemani minuman. Persiapan menuju jeep jam 3 lebih 10. Mana anu belakang mau ke Seruni Point, macet kendaraan karena jalannya nanjak. Sekarang lagi berada di Seruni Point. Ini terlihat Gunung Bromo tapi masih gelap ya. Kita enggak ya? Nah, ini Gunung Bromo. Haris vlog. Ini lagi foto-foto. Ini ada Nindya mana? Oh, jadi tukang. Nah, itu Nindya. Ada Windy. Halo. Aditi. Foto sana. Wes. Foto? Ya. Nah, sekarang lagi ada di Seruni Point. Wah, lihat ya. Sunrise. Tapi maaf agak gelap ya, karena emang cahayanya enggak kelihatan. Di sini ada yang jualan. Jualan bunga. Nah, ini Seruni Point-nya. Kelihatan ya. Apa jenengan? Ada fasilitas toilet. Apa? Nama subscribernya apa? Namanya Kisanak. Oke, nah ini Seruni Point-nya. Udah ramai orang. Itu teman-teman.
saudara-saudara. Oke. Ah, ini juga. Oke ya. Kita lanjut naik ke atas nanti, oke? Ya. Kali ini udah berada di Seruni, Puncak Seruni ya. Di sebelah sana ada sampai. Nah, kalau sini kelihatan puncak Gunung Bromo sama Gunung Batok ya. Kelihatan ya, ini ramai sekali. Nah, ini suasana yang di Puncak Seruni. Di bawah ada yang jualan juga sini ya. Ada penyewaan karpet atau alas mungkin buat sholat kan, Bu. Enggak ada musala. Sana, nah kelihatan ya. Terus ya. Nah, ini kondisinya ya. Puncak Seruni. Ada gapura, ada 4 pilar. Nah, orang-orang banyak yang kumpul di sini. Sunrise-nya sebenarnya udah mau muncul. Di sana kita lihat ini. Ini ada anak kecil di puncak, harusnya ngelihat pemandangan malah main game ya. Kita lihat siapa ini. Siapa? Nah, ini kelihatan ya. Banyak yang nah dari atas di sini terlihat ya, ini ada tangga, beberapa anak tangga. Nah, setelah tangga selesai nanti di sana ada kuda, jalur kuda ya. Nah, di sini ini ada jalur kuda untuk tapak kaki, bisa jalan kaki kalau misalkan capek bisa naik kuda. Nah, terus sampai ke bawah sana nanti ada ojek juga, ada motor paling bawah sendiri menggunakan jeep. Ada jeep, nah itu jeepnya. Nah itu jeep. Terus naik, bisa naik ojek, transportasinya ojek, terus itu naik kuda, jalan kaki. Sampai di sini. Itu toilet. Suasananya. Nah, ini matahari udah mulai mengintip. Wah, lihat ya. Nah, ini sunrise di Puncak Seruni. Seruni. Di Puncak Seruni ya. Wah, baru terlihat mataharinya. Thank you.
Oke, kita akan turun. Satu, dua, tiga. Video kok ini? Oke.